Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an Bangunlah subuh ni. Am, ya. Bawa basikal elok eh. Ya, Mak. Gelap tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala salah. Ashraf, sepeninggalan Pak Lang nanti ke Tanah Suci, Pak Lang amanahkan pada Ashraf lah untuk jenguk-jenguk masjid tu, tengok apa yang kurang, jaga kebersihan. Dan kalau boleh, jangan biarkan masjid tu sunyi tanpa majlis ilmu. Baiklah. Tok Haji nak pergi mana ni, Tok Haji? Tok Haji nak pergi Mekah, buat umrah. Pergi Mekah? Jadi Kak Abah tu ke? Kalau macam tu, aku nak ikut boleh tak? Bukan tak boleh, boleh. Tapi pergi Mekah ni bukan macam kita pergi Pekan. Dia kena banyak persediaan yang kena buat. Tak apa, insyaAllah. Satu hari nanti, mesti ada rezeki Am boleh sampai ke sana, ya? Tapi Am, budak tak sunat lagi, mana boleh pergi? Betul tak, Haji? Taklah, Pak Ashraf tu cuma gurau je. Siapa-siapa pun yang mampu dan layak boleh pergi. Tak kira siapa. Sebab Kaabah tu kan kiblat kita. Tapi kata Tok Haji, kenapa semua orang sembah depan Kaabah, Tok Haji? Orang sama Kaabah ke? Kan macam tu. Macam ni. Kaabah itu dia kira sebagai penanda. Penanda arah. Arahnya, arah kiblat. Bila kita solat, itulah tanda kita. Walau kita ada di mana sekalipun dalam dunia ni, itulah arah kita untuk menyembah Allah. Bukan maknanya kita duduk depan Kaabah tu kita menyembah Kaabah. Tak. Kita sebenarnya menyembah Allah. Jadi, kita dengan orang bukan Islam sama ke tak? Mestilah tak sama. Kalau orang bukan Islam, tak ada patung depan diorang, diorang tak boleh sembahyang. Tapi kita dekat mana pun boleh. Sebab kita sembah Allah, bukan sembah Kaabah. Faham? Faham. Okey, terus. Faham kan? Am lapar tak? Tak. Breakfast lagi kan? Air susu cuma.
khusyuk sangat baca kitab tu. Kenapa tak masuk aja dalam kitab tu? Tak adalah. Nak mendalami sikit bukan tak boleh. Kita harap. Mama faham ke? Alah, abang. Pergi je lah kat surau ni. Haji Rahim tu dia mengajar Fardu Ain tau. Tiap-tiap malam. Dengan anak saudara dia. Siapa nama ya? Ashraf. Ashraf tu ajar Quran. Abang pergilah, senang je. Nah. Kalau takat macam Haji Rahim tu, abang pun boleh. Ni, kat YouTube tu. Berlambak ceramah-ceramah agama boleh dengar. Ni, belajar dekat internet dengan berguru ni lain, abang. Alah, pergi je lah. Haji Rahim tu kan minta bayaran pun. Belajar dekat YouTube tu lah lagi bagus. Ramai ni ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Lebih hebat lagi daripada Haji Rahim. Susah nak cakap dengan abang ni. Susah tak payah cakap. Duduk sekejap. Am, mana? Tidur lagi? Tidur apa? Awal-awal pagi dah bangun dah. Tu, saat subuh kat surau. Surau? Apalah nak jadi dengan dia tu. Cuti-cuti sekolah ni patutnya kat rumah lah. Solat kat rumah je. Lagipun dia tu kalau tak solat, tak berdosa pun. Ya Allah. Budak kecil lah kita kena ajar solat. Abang kan ada. Kalau dia solat kat rumah, abang boleh ajar dia bersolat. Am tu, dia tinggi nak jadi makmum. Kalau dia nak berimamkan ayah dia, ayah dia solat subuh lambat. Tu yang dia berimamkan Haji Rahim. Dahlah. Tahu apa dia ni? Cepatlah pergi kejap. Baju abang mana? Dia kat dalam bilik. Abang, nanti pintu ni jangan tutup ni. Assalamualaikum, Husna. Waalaikumsalam, Haji. Dari mana ni, Haji? Dari masjid lah. Lepas tu, Neha, nemankan Am balik. Terima kasih, Haji. Haji, nak dengar Haji nak pergi Mekah. Ya ke bila tu? InsyaAllah, kalau diizinkan, malam besok berangkatlah. Asyik pun musim Haji. Haji nak buat umrah ke? Bukan umrah. Nak pergi Disneyland sana, naik unta. Cepatlah. Ayolah, bang. Abang tahu tak Haji nak pergi Mekah? Baguslah. Am, cepat naik atas rumah. Buat kerja sekolah ke apa ke? Merayap je pagi-pagi kau ni. Am baru balik daripada masjid, Ayah. Betul, Hasan. Dia bukan ke mana pun. Ke masjid aja. Ya Allah, yang awak tunggu apa lagi? Cepatlah. Yelah, sabar. Tak maaflah, Haji. Sebenarnya dah lambat nak pergi kerja ni. Ni, Am, nanti lauk semua dah ada tau. Jangan lupa pula tutup pintu depan ni. Maaf, Haji. Assalamualaikum. Salam. Nanti ingat ya tutup pintu depan tau. Ashraf tengok Basan ni macam tak suka je nampak kita kat sini. Bukan tak suka, mungkin dia tak berapa berkenan Am rapat dengan Pak Lang. Kenapa pula? Tak faham, Ashraf. Bukannya si Am tu rapat dengan orang yang perangai tak senonoh. Dia rapat dengan imam masjid, guru agama. Tak apalah. Kita bersangka baik je lah. Yalah. Jom. Apalah abang ni. Adakah cakap macam tu dengan Haji Rahim? Kecil hati orang tu tau. Biarlah. Abang memang tak suka dengan dia. Tengok anak kita ni. Habiskan masa dengan dia, boleh dengan kita? Alah abang. Budak tu bukannya main. Budak tu belajar. Abang cakap abang tak suka. Dah. Baik deh. Ikut orang siapa yang suka menyentap macam ni. Am. Jom main. Lah, aku dah main dah. Lah, kau ni tak sporting lah. Am, jom lah join kita main.
Lah, kau nak main? Dulu aku nak tengok je. Alah, kau ni tak best lah. Asyik-asyik tak nak main kita orang je. Bukan tak nak. Nak, tapi aku kena baca buku nota aku ni. Asyik-asyik dengan buku nota kau tu je. Tak, kita baru 9 tahun, bukan 90 tahun. Lah, kau dah main lah. Aku tengok je. Boring lah kau ni. Jomlah kita pula. Begitulah hebatnya kejadian-kejadian Allah Ta'ala ni. Nak kirakan memang terlampau hebat. Jadi itulah kalau kita kumpulkan semua saintis dalam dunia daripada zaman dulu sampai sekarang. Buatlah mesyuarat ke apa, kajian macam mana. Takkan mampu membuat sehelai daun. Jadi tuan-tuan kalau boleh, bila balik nanti, cubalah pujuk anak-anak, cucu-cucu, anak-anak muda semua untuk rajin. Ataupun ringan-ringan dan kaki datang ke masjid untuk menimba. Rosak ke motor tu, bang? Rosak lagi. Tukarlah baru. Kalaulah motor ni harga macam basikal si Am tu. Dah lama dah abang tukar. Masalahnya abang tahu ke baiki. Pergi jelah kedai. Kita ni tak tahu. Rujuk pada yang tahu. Kalau bawa pergi kedai motor ni, rosaknya dua. Nanti dibaiki je 10. Habis terbang duit dia. Abang tu kalau pasal bab duit, macam itulah dia. Am. Dah balik, Am. Dari masjid dah ni, ya? Nah, ni kenapa ni? Kenapa, Am? Tak ada apa, Mak. Tadi Tok Haji cerita pasal Allah. Tapi, Am tak fahamlah maksud Allah Maha Besar atau apa. Macam mana nak bagi Am faham? Ayahnya ni anak dah tanya dah. Kata boleh mengajar. Tak ingat ke? Apa? Ni, Am. Ulang balik, ayah tak dengar tu. Am tak fahamlah maksud Allah Maha Besar atau apa. Macam mana nak bagi Am faham? Allah Maha Besar. Apa yang Am tak fahamnya? Allah Maha Besar tu maknanya Allah Maha Besarlah. Takkan itu pun tak tahu? Yelah, ya. Am tak fahamlah bahasa tinggi-tinggi macam tu. Macam mana nak bagi Am faham? Ni macam ni. Nanti ayah tengok dekat dalam YouTube. Iyalah bang. Tak kalah nak mengajar anak pun nak pasang YouTube pun. Tak apalah ayah. Nanti am tanya Datuk Haji. Datuk Haji pandai. Tagak dah letak nak jawab. Amboi. Petuah punya anak. Bang. Sentaplah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Am. Meh, naik. Duduk, duduk. Apa cerita? Am datang sini bukan apa. Sebenarnya, Am nak tanya pasal yang semalam Tok Haji cerita pasal Allah tu. Am tak faham lah yang Allah Maha Berkuasa lah, Allah Maha Besar lah. Betul ke? Sebelum kita nak kenal agama, kita kena kenal Allah dulu. Ya, betul. Dan cara-cara macam ni ya, nak mengenal Allah ni, kita ambil yang mudah-mudahlah dulu ya.
kita ambil dalilnya alam ini. Kita tengok langit. Ha. Langit tu kenapa tak runtuh? Sedangkan tak ada apa menahan. Tak ada Superman, Ultraman ke tahan. Ataupun tiang ke pun tak ada. Ha. Jadi, itu maknanya Allah itu wujud. Ha. Dan kita tengok bumi ni. Macam-macam ada. Ada pokok, bukit, sungai, laut, gunung. Siapa yang menjadikannya? Takkan manusia ke? Manusia tak mampu buat. Hanya Allah saja yang mampu. Dan yang paling dekat sekali, udara. Ataupun angin. Kita nampak tak udara? Tak nampak. Tak nampak. Tapi kita nampak kan daun pokok tu bergoyang. Maknanya angin itu ada. Betul tak? Ha, jadi itulah maksudnya. Maksudnya Allah itu ada. Walaupun kita tak nampak, Allah itu wujud. Dan begitulah maknanya macam mana dekatnya angin dengan kita tu, begitulah dekatnya Allah dengan kita. Seronoklah tu jadi orang baik. Nanti mesti Allah sayang kan? Ya, betul. Kita kena jadi manusia yang baik. Maknanya kita kena sayang, menyayangi insan yang lain pun kita kena sayang, ya. Semua kita kena sayang. Tapi ingat, walau macam mana hebat sekalipun seseorang tu, macam mana alim, macam mana bijak pandai, kita tidak boleh sesekali mengagungkan dia. Maknanya kita tak boleh agungkan manusia seperti mana kita mengagungkan Allah Ta'ala. Kadang manusia ni suka ambil kesempatan, suka menipu untuk mendapat sanjungan. Sedangkan sanjungan itu hanya milik Allah semata-mata. Ada faham? Faham. Tapi nanti Tok Haji nak pergi Mekah kan? Kalau Tok Haji nak pergi Mekah, siapa nak ajar Am? Siapa nak teman Am? Hai, jangan risaulah. Abang Ashraf kan ada. Lagipun Atok bukan pergi selama-lamanya. Sekejap aja. Hai, untunglah. Bertuah sangatlah mak ayah Am ni. Dapat seorang anak macam Am yang kecil-kecil lagi dah minat sangat dengan agama. Jangan lupa tau. Ajak mak dengan ayah datang malam ni kenduri dekat masjid. Baiklah, Tok. Nah. Siapa Allah di hatimu? Buku apa ni, Tok? Buku ni sebenarnya niat atau asalnya nak serahkan pada Am setelah Am besar. Setelah Am jadi remaja. Tapi nampaknya Am sekarang pun dah boleh baca. Am bacalah buat peneman Am masa Atok tak ada. Ya. Terima kasih, Tok Haji. Tapi Tok Haji janji tau, jangan tinggalkan aku. Apalah yang hebat sangat dengan Haji Rahim ni? Sampai anak aku ni mengekor je dia.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cik, kasih bantu. Ana mau booking bilik. Boleh, saya minta IC, cik. Macam mana nak jadi orang alim? Aku pun tak jadi alim juga. Tapi aku tak mahu lah berguru dengan Haji Rahim. Kalau lah ada guru yang hidup dari Fahim yang mengajar aku, mesti aku pandai. Itu yang nangis sangatnya. Bila Encik satu-satu enam ni, ya? Dan saya sediakan sekali kupon untuk sarapan. Ana minta maaf. Ana tidak sengaja. Di mana Ana bisa jumpa masjid? Ya? Masjid? Cik boleh keluar jalan ni, belok ke kanan, ujung sekali masjid. Habis, tolong angkatkan beg cik ni. Beg 116, eh? Terima kasih. Sama. Dah. Dah. Siapa tu? Tak tahu. Tapi cuba bilik kat sini apa? Ya. Dia nak pergi mana tu? Masjid. Masjid. Kenapa pula ni? Abang rasa abang dah dapat hidayah lah. Bagi songkok-songkok. Songkok, cepat. Apakah ini orangnya yang kau datangkan kepadaku untuk memimpin aku, ya Allah? Assalamualaikum, Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Anta siapa? Saya Hasan. Hasan. Tuan Haji, boleh saya tahu apa nama Tuan Haji? Apa pula tujuan Tuan Haji datang sini? Dan dari mana? Nama Ana Mahadi. Ana datang dari jauh untuk memberi ilmu kepada masyarakat. Tuan Haji ni ustaz ya? Lah, Ana bukan ustaz. Tapi Ana adalah seorang ulama, guru kepada ustaz-ustaz. Guru kepada ustaz-ustaz. Nah. Oh, Masya Allah. Lepaskan tangan Ana ya Allah. Tidak bagus begitu. Tuan guru, saya dah lama dah nak mencari guru sebab saya nak belajar. Saya nak jadi orang yang soleh. Saya nak semua orang kampung ni pandang mulia pada saya, Tuan Guru. Tolonglah ajar saya ya. Masya-Allah, masya-Allah. Bagus sekali, bagus sekali. Kalau anta mau belajar sama Ana, anta boleh datang ke resort ya. Tuan Guru, ya. Kenapa resort? Ana tinggal di situ ya. Saya tahu. Tapi kenapa tak kat rumah saya aja? Tuan Guru tinggal di rumah saya. Saya uruskan segala-galanya. Makan, minum, pakai, semua saya tanggung. Masya Allah, Masya Allah. Pokok pula nak siram harapkan lelaki.
Dia nak buat. Mak. Ha. Ayah mana? Tak tahulah ayah kau gimana. Ni, mak pun balik sendiri tau. Keringlah ni. Mak, ayah bawa siapa tu? Siapa ni? Tunggu, jemputlah. Inilah rumah saya. Nah, ya. Ini isteri saya, Hasnah. Ya. Nah, kenalkan, ini Tuan Guru Mahdi. Dia bakal akan jadi Tuan Guru kita nanti. Oh, hebat ni, Nah. Oh. Ini encik yang kat resort tadi, kan? Iyalah, yang apa ikut sampai masjid tu. Nah, nah, eh, beg. Bawa di atas. Cepatlah bawa. Tuan Haji nak tinggal kat sini. Abang dah ajak dia. Dia sini. Cepatlah bag-bag ni. Yalah. Jemputlah masuk. Tuan Guru Mahdi. Tuan Guru Mahdi jemput masuk, ya. Tuan Guru, ni anak saya ni. Jemput masuk. Saya kenalkan. Ni anak saya, Am. Nama dia Amran. Tapi kita orang panggil Am je. Sila. Sila. Kenapa tuan Guru? Ini bahaya, Sam. Rumah anta penuh dengan jin iblis laknat tuah. Anta, kemarikan air. Ya, anta air. Tunggu bang. Lagi. Ini boleh tunggu. Ya. Ini air. Sudah. Semua jin iblis laknatullah sudah lari. Dah tak ada dah iblis. Terima kasihlah banyak-banyak tuan guru. Nasib baik tuan guru ada. Kalau tak, sampai sudah pun saya tak tahu yang rumah saya ini ada iblis. Terima kasih banyak-banyak tuan guru. Silalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mana ni Ustaz? Ish, pakcik ni. Ustaz pula. Panggillah Ashraf. Saya dari sekolah dia, pakcik. Ada mesyuarat sikit. Kiranya Ashraf tak solat zuhur di surau lah hari ni. Hari-hari kerja ni, pakcik. Macam itulah. Kenapa? Tadi nampaknya ada satu orang mengimamkan solat zuhur tadi. Entah orang mana, entah apa, saya pun tak tahu kan. Nampaknya macam orang alim, berjubah, berserban. Itulah, berserban, berjubah, hebat tu. Siasan tu tak berkelip, mata asyik tengok je kat ustaz tu. Abang Hasan, ayah si Amran tu? Yalah, Hasan ni kerja kat resort tu. Siapa lagi? Oh, alhamdulillah. Surau juga Abang Hasan tu, ya. Harap-harap istiqamah lah, ya. Jangan angat-angat je ayam tu siasan tu. Harap-harap begitulah. Tuan Guru rehatlah dulu, ya. Nanti malam kita ke masjid. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ani abang, kenapa bawa balik orang ni? Shh, awak cakap pelanlah sikit. Dengar dia nanti. Terasa hati dia, kecil hati dia, tahu tak? Kecil hati orang. Ini kecil hati ni. Awak tahu tak siapa tu? Ulama' besar. Ulama' besar datang duduk dengan kita. Kita boleh tumpang aura dia. Awak tahu tak? Dia nak tinggal kat sini? Iyalah. Apa ni? Abang tahu tak tadi kan dia nak... Apa? Apa? Awak tahu tak tadi petang dia datang, dia halau iblis kat rumah ni. Abang ni sekarang ni. Sejak abang jumpa dengan dia, abang dah jadi baik, tahu tak? Awak nak abang jadi macam dulu? Sejak apanya, bang? Baru tadi abang jumpa dia lah. Dah. Jangan banyak cakap. Awak pergi masak. Tapi ingat, masak lebih sikit.
Kita sekarang 4 orang. Kau mana? Perangai betul lah aku ni. Maya i, Maya o, Maya i, Maya o, Maya i, Maya o. Tunggu. Tunggu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tunggu. Kenapa ni? Anda sedang berzikir. Berzikir. Tapi kenapa zikir je macam ni? Anda mesti faham. Anda ulama tinggi. Anda berzikir macam-macam cara. Tapi anta jangan tiru ana, sebab makam ana sudah makam yang ketujuh, anta belum ada makam lagi. Oh, maaf maaf, saya tak tahu. Maaf. Macam mana bilik selesa? Oh, syukur alhamdulillah, anta baik hati, anta akan masuk surga insyaallah. Alhamdulillah. Nih tuan guru, tuan guru buatlah rumah ini macam rumah tuan guru sendiri ya. Kalau tuan guru nak makan apa, minta saja dengan Hasnah. Dia akan masakkan untuk tuan guru. Ya? Alhamdulillah. Maskur kathir ya sahibi. Oh, amin. Anta buat kerja anta dulu. Ana mau mengaji Quran selepas ini. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahuakbar. Assalamualaikum semua. Minta perhatian ya. Bersama-sama dengan saya malam ni ada seorang ulama besar, iaitu guru kepada saya, Tuan Guru Mahdi. Beliau merupakan seorang guru kepada semua ustaz-ustaz di rantau ni. Sekarang saya nak persilakan Tuan Guru Mahdi untuk memberi sepatah dua kata. Silakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ana Mahdi. Tugas ana berdakwah ke kota-kota, ke desa-desa, ke bandar-bandar untuk memberi ilmu kepada seluruh umat Islam dalam dunia ini. Insya-Allah. Pagi tadi bila ana sampai di kampung ini, masya-Allah, ana melihat kampung ini gelap gelita. Tidak ada langsung hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkejut ana. Dan ana membuat satu keputusan. Insyaallah ana akan menetap di kampung ini untuk memberi ilmu kepada orang-orang di kampung ini. Insyaallah. Oh, jadi kiranya ustaz kenal lah Tuan Haji Rahim, imam kami tu. Sebenarnya Rahim itu murid ana. Haji Rahim tu anak murid ustaz. Nah. Wah. Wah, kan saya kata tadi, hebat. Nampak eh? Haji Rahim pergi Mekah. Tuhan kirimkan ni guru kepada Haji Rahim untuk datang bersama-sama kita. Hebat kan? Ke dalam situ. Ke dalam situ. Okey. Okey. Satu, dua, tiga. Eh, apa kau main ni? Tak main duit pun kau nak menipu eh? Mana ada? Eh, kau jalan sini mana boleh? Ya Allah. Eh, betul lah tu. Okey, tak apa. Aku jalan sini. Situ. Assalamualaikum. Eh.
Bungkus ni, kuih, curry puff dengan goreng pisang. Yeah. Abang Hassan. Semenjak dah bertaubat ni, rupiah lekat je atas kepala. Tak masuk ke apa? Benda tak baik lah, Kirol. Abang Hassan nak berubah tu. Kita support lah dia sikit, kan? Kau gelak. Gelak lah. Ha? Sekurang-kurangnya aku ni dah jadi ahli sugar. Korang, apa ada? Kau dengar, kau dengar. Hari tu dia cakap apa? Nampak malaikat. Hari ni, dah jadi ahli syurga. Baru seminggu pergi masjid. Itulah, kau tak pergi masjid. Ha? Asyik main dam je. Tikam nombor ekor. Ha? Kat kampung kita ni, dah ada ulama besar kau tahu tak? Tuan guru aku. Alah, dia yang kata aku dimasuk syurga. Kau apa tahu? Dahlah. Eh, aku bersembang kosong dengan kau orang ni. Baik aku balik bagi tuan guru aku makan. Dapat juga pahala. Ya, okay, bang. Eh, Tan. Sabar ayah. Halal je lah. Hai. Takkanlah dah jadi ahli syurga, kan? Kuih pun tak nak bayar. Eh, Terun. Pahal lah dengan bahasan tu. Guru mana yang ikut? Tahulah. Eh, tapi kan? Hari tu aku dengar kat orang kampung duk puji-puji ada satu ulama' ni. Ulama besar kata. Kaya pula tu. Guru kepada Haji Rahim. Tapi bahaya lah. Jahanam kita. Siapa pula? Buatnya si Abang Hassan tu bagi tahu dekat Pak Guru tu. Mampus kita. Kau dengar cakap aku eh. Abang Hassan tu lagi 2 minggu tercabut kopiah dia. Kau pegang kata-kata aku. Eh? Kalau tak ada aku telan buat kamu. Gitu. Amran. Ni cepat breakfast ni. Ada iblis lagi ke? Oh, tidak, tidak. Melihat isteri anta menuangkan air ke dalam gelas, ana terus terbayang anak-anak kecil Islam kita yang dahaga kehausan di Palestin, di Bosnia. Ish. Baik betul hati Tuan Guru ni. Sentiasa mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Masya-Allah. Masya-Allah. Rabbana Rabbana atina bil akhiratina Rabbana lana min ladunka haliman amin ya adam innaka salim kama ya'udhu sabata kana tuwa ya assalamu alaikum. Ini kan Pak Guru. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. Eh. Ya. Semayang apa? Eh, tak suruh semayang. Sumpah. Pak Guru, Pak Guru. Pak Guru, solat sunat apa yang tadi tu? Solat sunat rawatib ke? Betul lah tu. Takkan duha pula petang-petang ni. Apa? Nak mengajar aku lah tu. Betul lah. Kenapa kau tak bagi aku semayang tadi? Tak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, dah balik dah. Mak? Am nak tanya sikit boleh tak? Tanyalah nak tanya apa. Betul ke lepas asar boleh sembahyang sunat rawatib? Eh, tak boleh. Tak boleh. Kenapa Am tanya? Tapi Mak, Ustaz Mahdi Ayah bangga-bangga sangat tu cakap boleh sembahyang sunat rawatib lepas asar. Mana boleh Am, tak boleh. Ni kejap ni. Betul ke Ustaz Mahdi yang cakap ni? Betul. Ampun dah confuse lah. Ustaz Mahdi cakap boleh. Tok Haji cakap tak boleh. Pelik lah. Ada siapa yang betul ni? Tuan-tuan. Berapa tinggi
derajat orang-orang yang berilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kerana itu tuan-tuan, analah orang yang paling tinggi ilmunya di dalam kampung ini. Setiap malam ana bersolat tahajud mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk di kampung ini. Lagi sekali ingatlah betapa besar ganjaran pahala kepada orang-orang yang berbelanja dan berinfak untuk ulama-ulama seperti ana. Tuan-tuan, ana tidak pernah meminta. Ana cuma membuka pintu-pintu pahala pada anta semua. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, 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 baik. Ya, baik, baik. Baik. Ya, silakan. Silakan. Macam mana hari ini, Tuan Guru? Biasa-biasa saja, ya Hasan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, ya Ashraf. Boleh saya bertanya sikit? Ya, boleh. Ayat yang Ustaz bacakan tadi, dari surah Al-Baqarah ke? Anta fikir ana salah? Anta belum lahir lagi ke dalam dunia, ana sudah hafal 30 juz, ya Ashraf. Bukan macam tu, Ustaz. Saya cuma nak dapatkan kepastian. Macam yang Ustaz bacakan tadi, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dalam kalanganmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Bukankah ayat itu ayat 11 dari surah Al-Mujadalah? Kalau ilmu baru sedikit, jangan cuba nak mengajar anak. Penuhkan ilmu di dada anta, baru anta boleh tegur anak. Lain kali tu, kalau ilmu tu tak setara mana, jangan melawan Tok Guru pula. Mandi wajib pun kau fail, mandi bunga. Woi! Kau main nombor ekor, kan? Apa? Ha, geleng-geleng, apa? Tak ada, kita orang... bola. Kita orang miss tengok bola semalam, tertidur. Main bola pula, ha? Kau angkat. Kau angkat tangan kau tu. Apa kau sembunyi bawah tu, ha? Kau jangan menipu aku, ha? Menipu, ha? Nombor ekor? Tak, Ustaz. Dia orang berdua ni, ha? Memang dari dulu lagi memang kaki ekor ni. Berdosa ni, kau orang tahu tak? Masya Allah, Hasan. Anta jangan bilang begitu. Yang penting niat. Kita berusaha, Allah menentukan. Ha, betul tu Pak Lebai? Pak Lebai pula, Tuan Guru lah. Tuan Guru, ni pun rezeki juga kan?
Tapi judi tu eh, kan hukumnya haram. Berdosa besar kan? Hasan, dah jangan dibilang dosa besar kalau kita datang jumpa bomo, minta nombor, jumpa memuja itu pokok-pokok, itu syirik, itu dosa besar. Oh, habis itu macam mana, Mak Guru? Ya, mudah saja. Minta pada Tuhan solat hajat, mudah-mudahan anta dapat nombor bertuah. Bab solat hajat tu yang masalahnya, Tuan Guru. Masya Allah, Masya Allah. Anta berdua jangan bimbang. Ana akan bimbing anta berdua. Itu tiket kasih sama ana. Biar ana yang solat hajat. Bagi, bagi, bagi. Bagi, bagi. Hai Tuan Guru, terima kasih banyak-banyak. Saya tak pernah tahu pun pasal ni. Ha, dengar ni. Ini baru betul-betul Tuan Guru besar. Anta berdua tidak perlu risau. InsyaAllah, anta berdua ikut ana, anta berdua tak akan sesat. Guru, InsyaAllah. Anta semua ana punya saudara. Dalam Islam, kita semua bersaudara. Jadi kalau anta ada masalah... Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kita harus sadar bahwa kita ini hidup penuh dengan dosa. Tetapi tuan-tuan adalah dosa. Ana datang ke kampung ini untuk bantu tuan-tuan semua untuk menghapuskan dosa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup Tuan Guru Mahdi! Hey! Mana mau pergi, ha? Naik ke atas lah. Solat. Solat? Nak naik atas? Kau kena bayar RM27 dulu. RM27? Untuk apa? Alah, Kasim! Kau ni nama je, Ustaz lah. Itu pun tak tahu. Eh, kau tahu tak RM27 tu bersamaan dengan 27 kali ganda pahala kalau kita sembahyang jemaah. Itu pun tak tahu. Betul. Yang 27 kali ganda tu memang saya tahu. Datuk. Tapi yang RM27 tu tak berapa nak faham. Oh, tak faham. Biar aku tolong terangkan. Pak guru kita orang cakap, amalan kita ni sikit. Ha? Doa kita pun tak mustajab. Dengan RM27 tu kita bayarlah upah dekat dia supaya dia tolong doakan untuk kita. Ada faham? Bayar? Boleh pula macam tu? Boleh ke tak boleh ke sekarang ni kau tu? Boleh tak boleh nak bayar kat kita orang? Tak nak. Saya tak nak bayar. Ini semua dah mengarut dah ni. Tak nak bayar dan mengarut? Kalau macam tu, dengan segala hormatnya, dipersilakan berambus. Ha, ya ya ya. Ah. Oh, ya ke? Abang Ibrahim tak payah risaulah. Nanti saya tanya dengan Tuan Guru. Baik baik. Assalamualaikum. Eh, Tuan Guru. Abang Ibrahim telefon. Dia nak tanya pasal solat subuh. Kalau dia tinggal solat subuh tu, dia nak buat macam mana? Oh, itu senang saja, Hasan. Banyak senang. Senang macam mana? Selalunya orang bikin macam mana? Selalunya qada kot. Qada lah. Apa susah? Ya sahibi, alafu minkum. Ana ada kerja sedikit. Ana mau pergi dulu ya. Baik, baik. Ali, kira. Boleh buat duit ni. Hasan. Sini tunggu. Sebentar ya. Berapa? Ya. Ya. Masya Allah. Orang seperti Ana ini, kalau Hidayah mau datang, dia datang bila-bila masa saja, Hasan.
baru dapat hidayah lah ni. Naam, haza hidayah baru sampai sama ana. Anta kasih tahu sama itu Ibrahim, ana boleh tolong sama dia. Ana tolong doakan sama dia, tapi dia mesti bayar kafarah lah. Kafarah? Kafarah itu serupa denda-denda. Oh, denda. Ah, baik-baik. Satu rakaat, 10 ringgit saja. Kalau subuh, 2 rakaat, 20 ringgit. Boleh ke macam tu? Ya, boleh saja. Seperti juga kita itu, kalau kita dah puasa, kita bayar denda lah. Bolehlah. Anta kasih tahu semua orang-orang kampung, ini duit kafarah, bukan untuk anak. Untuk masjid jugalah. Ah, faham? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke macam tu? Boleh ke? Haza Abu Sheikh Kabir. Tunggu. Ya. Tunggu cakap apa? Ana cakap Arab lah. Maknanya? Maknanya tidak ada apa-apalah. Ana ada satu berita untuk anda. Apa tunggu? Anda pernah dengar itu apa? Isra Mi'raj? Betul. Ini kisah Nabi naik ke langit. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Hasan, ini antara kita berdua. Ya, ya. Semalam, ana dibawa ke langit. Oh, Masya Allah. Tuan Guru dibawa ke langit. Ana nampak anta, Hasan. Tuan Guru nampak saya. Ana nampak anta dalam syurga. Syurga, Tuan Guru. Masya Guru. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru. Terima kasih kerana hajar saya. Terima kasih kerana bimbing saya Tuan Guru. Anda mesti bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengantar ana untuk anda. Isra Mi'raj. Apa tu kisah Isra Mi'raj? Oh, itu kisah Nabi naik ke langit ambil perintah solat. Dalam peristiwa itu, Nabi naik dan turun dalam satu malam sahaja. Hebatnya! Orang biasa pun boleh naik ke itu. Yang kita beriman adalah Isra' Mi'raj hanya berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang biasa ni tak layak dan tak mampu pun am. Aduh, Kerol. Satu nombor je, Miss Kerol. Aduh. Itu kau tahu sebab apa? Sebab kau tak sembahyang ajat. Kau nak cakap aku tak sembahyang? Aku dah sembahyang lah semalam. Tak cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Polis agama, polis agama. Boleh aku join? Bismillah. Sorok pula. Itu nombor ekor, Nombor ekor, nombor ekor, nombor ekor. Ni, kau tengok itu sari rancangan lah. Leh, tak tipu lah. Kawan aku dulu, ada juga main nombor ekor ni. Kawan kau ke kau yang main? Kau berlain nampak? Kau macam tu. Ni, aku nak tanya sikit. Main nombor ekor ni, kau yang seronok kan? Ha, ni aku nak cerita kat kau lah. Tapi tahu kira? Main nombor ni sebenarnya tak seronok. Tapi kan, dia menguji minda, kreativiti dan yang paling penting, menguji kesabaran. Kan kesabaran tu separuh pada iman? Takkan kau tak tahu. Bagus korang ni. Well, tapi betul ke? Orang cakap lah. Kalau kita nak tengok nombor lak ni, kita pergi tengok nombor plate kereta aksiden. Cat! Astaghfirullahalazim. Ashraf, Ashraf. Pak Guru kau tak ajar ke? Syirik semua tu. Dosa besar, tahu tak? Ni, Ashraf. Aku nak bagi tahu. Kalau nak main nombor ekor ni,
Eh, kita tak payahlah apa. Nampak kereta aksiden, oh ambil nombor, ambil nombor. Lepas tu pergi beli. Ataupun apa, pergi sembah-sembah kubur ke apa. Syirik. Pak guru kita orang cakap, Pak Guru Mahdi lah. Dia bagi tahu kalau kata kita nak main nombor ni, kita kena sembahyang hajat. Barulah berkat. Berkat? Ha? Takkan ustaz kau tak bagi tahu kot? Yelah, aku ada satu benda nak tanya ni. Selama korang berkecimpung dalam arena perjudian ni, kan? Berapa banyak korang nak dapat? Siapa? Kau nak cakap yang kita ni miskin? Eh, dah RM40,000 kita menang tau. Ni, baju ni. Kat je pun kita beli. RM40,000? Eh? Tapi, berapa biji rumah korang dah ada? Mak ayah korang, dah hantar pergi haji dah? Eh, jom lah. Eh, gerak dulu lah. Ada hal. Cepat sangat. Berah, korang balik dulu lah. Eh, lepak dulu. Eh, Assalamualaikum. Ini airnya ya. Ana sudah janji airnya. Nanti pulang ke rumah. Itu apa orang mau bilang? Renjif. Renjif sama anak kecil ini. Setiap kali habis solat ya. Kenapa lepas solat tok? Ya, lepas solat banyak jin-jin berkeliaran. Ana jampi air ini supaya menutup semua lubang-lubang yang ada dalam badan budak ini supaya jin tidak boleh masuk ke dalam dirinya. Tapi tok, saya rasa anak saya mati demam panas je. Ish, kalau dah tahu demam ke, bawa ajalah pergi hospital. Bawa ke sini buat apa? Saya sebenarnya buntu tok. Buntu tak buntu. Ha? Ni, malu tuan guru ni. Sabar, sabar. Tak apa-apa. Sudah faham sekarang. Terima kasih, Tok. Berapa pengerahnya? Pengerahnya ya ikut umur ibunya. Umur saya 49. RM49 ya, Tok? Ya, ya. Tapi kena bayar itu apa-apa nama. Double. Ya, double. Ganda kan? Kenapa double? Sekarang kan hari Ahad. Di luar waktu kerja, waktu pejabat. 49 darab 2. 2. 98. Nah, ini dia. Pertama kali dalam sejarah kampung kita. Air penawar Mahdi. Sebotol RM30 je. Wah, air ini untuk apa, bang? Inilah air yang telah dijampi, disolat hajatkan oleh tuan guru aku. Mujarab tak mujarab ni? Kau jangan tak ingat. Anak Kak Yah tu, dia kena sampuk. Ni, air inilah yang sembuhkan dia. Pakai ni? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Tuan Guru. Tuan Guru. Apa tu? Hadza kismis daripada sahibi. Sahibi artinya anak punya sahabat. Hantar daripada Arab Saudi. Anak sudah jampi 4 kitab. Anak sudah tawaf 7 kali keliling kita punya masjid. InsyaAllah bagus untuk antar semua. Harga pun tidak mahal, hanya asroh riyal. Apa tu? Itu asroh RM10 saja. Mahalnya RM30. Woi, mahal. Apa mahal pula? Lagipun ni, duit-duit ni semua nak sedekah pada anak yatim. Kan, Tuan Guru? Naam, hadha. Kalau kita derma sama anak-anak yatim, itu amalannya akan panjang sampai kita masuk kubur. Kita akan masuk surga. Hadasuf, kalau anta makan 7 biji kismis 1 hari, InsyaAllah jin setan iblis jumpa sama anta akan lari lintang pulkang. Jin setan lari? Wih, nak. Kita kongsi lah. Mana pergi semua orang ni? Koleksyen pun makin kurang lah ni. Assalamualaikum, Epi. Waalaikumsalam. Tok. Tok baru je sampai. Epi tolong tengokkan beg Atok ni. Atok rindu lakat masjid ni. Tok nak masuk sekejap eh. Tak boleh masuk Tok. Tak boleh. Kalau Tok nak masuk juga, Tok kena bayar RM27 Tok. RM27?
Duit apa? Wa ma hum anha biwaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah sarakallahul azim. Assalamualaikum. Ya Allah Pak Lang, kenapa tak bagi tahu dah balik? Allah hai. Boleh saya jemput ke airport tadi? Tak apalah, menyusahkan aja. Bukan jauh sangat pun airport dari rumah ni. Ya dah tu. Ni. Pak Lang makan dah? Tak apalah. Ni. Pak Lang nak tanya sikit ni. Tanya apa? Apa jadi dengan kampung kita ni? Kenapa? Kenapa Pak Lang tanya macam tu? Tadi Pak Lang singgah kat masjid. Adalah budak AP tu. Baguslah. Dia dah mula ke masjid. Tapi yang tak bagusnya, dia tak bagi Pak Lang masuk masjid. Dia kata kena bayar RM27. Kenapa? Macam mana Pak Lang? Perkata Pak Lang sehat dulu malam ni, Pak Lang mesti kenal kan? Esok malam, Ashraf cerita. Kenapa esok malam? Kenapa tak boleh cerita sekarang? Yes! Aku kenal, wey! Aku kenal, wey! Kau tengok nombor satu! Wey, Uyu! Kau kena bagi 20% kat aku! Pasal pula! Aku tolong sembahyang ajak untuk kau, betul? Betul! Hey, hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kenalah, dia kena tembak. Ni. Korang buat apa ni? Eh? Baca paper tu. Kau tengok. Korang beli nombor ekor kan? Eh, mana ada tu kita orang? Ni, baca paper ke, Jok? Dah, tak payahlah nak tipu. Dah berapa kali dah cakap. Jangan main nombor ekor. Relax tu. Kena kecil je kot. Apa relax? Ha? Mana boleh relax? Ni bukan benda kecil, ni benda besar. Ekor itu judi. Judi itu haram. Haram itu berdosa. Berdosa besar, tahu tak? Kenapalah Ashraf tak nasihat kawan-kawan kau ni? Allah Baklang, dah berbuih dah budak Ashraf ni nasihatkan orang. Macam tu juga. Tapi tu, Pak Guru kami cakap boleh pun main nombor ekor. Ha? Ha. Dia suruh kita semain hajat, berdoa, baru nombor boleh kena. Ha. Astagfirullahaladzim. Mana pula datang mazhab? Mana pula ni? Siapa yang ajar ni? Mana ada orang kata halal berjudi? Ada! Siapa? Tok Guru lah cakap! Siapa? Lah tanya Pak lagi. Pak Guru mandilah Tok Guru tu. Ha. Astagfirullahaladzim. Alah Tok, tak payah nak cakap banyak lah. Macam lah Tok tak pernah berjudi. Silap-silap lagi teruk pada kita orang. Macam mana ni Pak Lang? Dah makin menjadi-jadi dah budak kampung ni. Pergi masjid pun susah. Tak apalah. Kita usaha lah. Tengok apa cara sekalipun. Assalamualaikum! Ah, Badin! Jangan lupa lah malam ni pergi masjid. Tok Guru nak baca kitab. Ah, baik. Ah, Assalamualaikum! Pasal! Jap! Apa hal dengan kau orang berdua ni? Ha? Macam nampak hantu je aku tengok. Habis kita, Pasal. Habis kita. Haji Rahim. Dia dah balik. Rahim, dah balik? Ya, bang. Ha, baguslah kalau dia dah balik. Ha? Bolehlah dia jumpa dengan tuan guru dia. Memanglah bagus. Masalahnya, dia macam tak puas hati dengan apa yang tuan guru buat dengan kampung kita ni. Ni, mana kau tahu, deh? Ha? Ebi, cerita. Betul, bang. Tadi tengah berbaik, saya tengah tengok nombor dekat kedai Syali tu. Akhirnya datang, tiba-tiba dia ludah saya tu, bang. Ah, dia ludah, dia kata,
celaka kau, kau main nombor ekor sampai suruh. Ya, siap maki, syirik lah, apalah. Lepas tu tadi nasib baik dia tak angkat tangan tadi. Kalau kita orang tak lari tadi, memang biru dah berkicap dah. Tak apa, tak apa. Kau orang tak payah risau. Eh? Nanti aku jumpa dengan tuan guru, aku bagi tahu kat dia. Eh? Kau jangan takutlah. Tak ada apalah ni. Ini benda kecil je lah. Habis macam mana, bang? Malam ni jumpa kat masjid. Apa nak kena ni? Kau nak tahu pasal apa? Nak tumpang. Ayolah. Aku dah kerja sikit. Bang! Ustaz Mahadi? Ya, dapat lang. Ustaz Mahadi. Tok Guru Pak Lang tu. Tok Guru Pak Lang? Tok Guru yang mana satu? Setahu Pak Lang, Tok Guru Pak Lang semua dah meninggal dunia. Itulah yang Ashraf pelik dapat lang. Sebab saya ingat Ashraf, Pak Lang pernah cerita yang Tok Guru Pak Lang semua dah meninggal. Tapi bila Ustaz Mahdi cakap macam tu, Ashraf percaya lah. Sebab mula-mula dia datang kampung ni, dia tu nampak meyakinkan lah juga. Sebab dengan jubahnya, dengan serbannya, cakap Arab berabuk. Tapi bila lama-lama tu, pelik sikit lah. Yang paling Ashraf risau tu bila anak-anak muda kampung kita ni cepat sangat terpengaruh dengan dia. Sampaikan Ashraf nak mengajar dekat masjid tu pun dah tak boleh dah. Semuanya dia kawan. Oh, itu yang masjid jadi sunyi, sepi, tak ada orang tu. Dia orang semua tu tak pergi masjid sebab dah tak ada duit lah tu. Sebab tak ada duit? Tak faham? Macam ni, kan kalau kita solat berjemaah dekat masjid, kita dapat 27 kali ganda pahala, kan? Tapi Ustaz Mahdi ni cakap, untuk orang macam kita ni, level-level kita ni tak layak lagi nak dapat pahala macam tu. Ha, jadi, kita kena bayar RM27 tu dekat dia, supaya dia tolong doakan untuk kita dapat pahala tu. Ha, pula macam tu. Ada pula yang macam tu. Hei, tak masuk akal. Tapi pelik, kenapa yang orang kampung ni senang sangat percaya? Inilah Pak Lang, ayah si Amran tu, Abang Hassan. Dialah yang tolong canangkan kat orang kampung kita ni. Yang Ustaz Mahdi tu baiklah, mulialah, waraklah. Tapi kononnya sejak dia tolong buang jin dekat anak si Kak Yah tu, satu kampung ni sayang kat dia. Tak boleh jadi ni. Tak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, kita pula berdosa. Pak Lang kena pergi masjid. Kena tengok. Kena tahu siapa Mahdi ini sebenarnya. Minta perhatian, minta perhatian semua ya. Sebelum saya terlupa, siapa-siapa yang nak menderma kepada anak-anak yatim kemboja, sila hubungi saya nanti ya. Ya. Aku diam je lah. Kau jangan takut. Ini aku plan. Jadi, jemaah kita yang penting je. Jadi, kita semayang bilik apa dah. Tapi, Ji, hari ini kau jadi imam. Kan ustaz nampak mati kita. Alah, tak ada. Apa kau nak takut? Tadi baru kejap aku nampak ustaz keluar. Hari ini confirm. Dia takkan semayang dengan kita ni. Cuma kau tengok ni. Aku ada ni. Di, apa kau buat ni? Astagfirullahalazim. Rahim, apa yang kamu buat ni? Rahim, Ustaz. Rahim yang merokok tu. Rahim ni. Pak Lang. Pak Lang, okey? Jomlah. Sejak Pak Lang jumpa Ustaz Mahdi dekat masjid malam tu, Syarah tengok Pak Lang macam diam je. Kenapa?
Sebenarnya Pak Lang kenal Mahdi tu. Kawan masa sekolah pondok dulu. Kawan? Tapi kenapa dia nampak takut sangat tengok Pak Lang malam tu? Kelang kabut dia lagi. Sebab Pak Lang tahu siapa dia dan tahu semua rahsia tentang diri dia. Maksud Pak Lang? Al-Kazab. Mahdi Al-Kazab. Itulah gelaran yang kami beri pada dia masa di sekolah pondok dulu. Puluh tahun dah Pak Lang tak jumpa. Dia sebenarnya kena buang sekolah pun. Kena buang sekolah? Kenapa pula? Sama macam kisah Musailamah Al-Kazab yang suka menipu dan mengaku sebagai Nabi. Orang yang sentiasa menipu untuk disanjung. Beria sangat nak menjadi seorang ulama yang hebat kononnya. Mahdi Al-Kazab ni memang bahaya. Tak boleh dibiarkan. Sampaikan ustaz dekat sekolah pondok dulu pun tak sanggup nak simpan dia jadi anak murid. Tak sanggup. Boleh jumpa balik. Mahdi dah datang lah. Kali ini kau nak jadi apa lah? Tadi dah, guru dah, wali dah. Sekarang nak jadi apa pula? Lah, jadi kuku je belum. Al-Kazab. Al-Kazab. Kenapa termenung macam ni? Saya tengok sejak Tuan Guru berjumpa dengan Haji Rahim tu, Tuan Guru macam ada masalah aja. Cubalah cerita kat saya. Tidak ada apa-apa ya Hasan. Lagipun tidak bagus kalau kita membuka aib seseorang sesama Islam. Ini yang buat saya sayang sangat Tuan Guru ni. Mulia sungguh hati Tuan Guru. Assalamualaikum. Salam. Salam Tuan Guru. Anak. Am tak sadar dengan penipu ni. Apa cakap macam tu? Kak nak! Dia tu penipu! Hajar! Ni apa ni yang kat tangan tu budak ni? Ni ya. Anak awak ni. Sejak Haji Rahim balik, perangai pun dah makin buruk lah ni. Sabar je lah. Budak kecil ni apa perangai macam ni abang ni? Budak kecil lah. Nak kena bentuk, kena lentur. Bila dah besar, dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Ya, ni naik. Sampai terik macam ni tak tahulah entah. Yang meregak kat otak bang tu. Sama je. Anak dengan mak. Saya minta maaf Tuan Guru. Kerana perangai anak saya tu macam tu. Malu saya dengan Tuan Guru ni. Tidak ada apa-apa ya Hasan. Ini yang anak risaukan sebenarnya. Begini sajalah ya. Malam nanti Hasan kumpulkan orang-orang kampung. Ana mau berterang sama anta semua. Baik, boleh Tuan Guru, boleh. Haji Rahim sebenarnya bukanlah murid ana seperti ana yang kabarkan dulu. Rahim yang anta semua agungkan selama ini adalah seorang pendusta agama. Masya Allah. Dia tidak ada ilmu. Dia sudah banyak berbohong pada anta semua di kampung ini. Tetapi anta jangan khawatir. Ana mengembara dari kampung ke kampung, dari negeri ke negeri untuk menghukum pendusta agama seperti Rahim ini. Hidup Tuan Guru Mahdi. Hidup Tuan Guru Mahdi. Hidup Tuan Guru Mahdi. Assalamualaikum. Selamat malam. Kali ni kena nombor. Ni, tak pakai dah motor pinjam.
aku beli Honda sebiji. Rumah besar. Alamak. Eh, ya tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ciao, ciao. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang ku disayang. Dulu, dulu, dulu. Assalamualaikum. Masya Allah, bala sudah sampai. Mari. Alamak. Tunggu, aku tahu itu engkau, Mari. Assalamualaikum. Masya Allah, Masya Allah. Apa khabar? Siapakah Tuan Hamba? Waalaikumsalam. Tapi tak payahlah nak bertuan-tuan hamba. Kita bukan hidup zaman purba. Kita ada kenalkah? Masya Allah. Mahdi. Aku Rahim. Kawan sekolah kau dulu. Aku takkan lupa pada engkau. Dan aku yakin kau pun takkan lupakan aku, kan? Ana minta maaf, ya. Ana mesti pergi. Ana puasa hari ini. Tak boleh lama-lama bawa matahari. Tak boleh lama-lama kena matahari? Kenapa takut? Ais cair. Takut nasi kembang. Astaghfirullahaladzim. Anta jangan fitnah ini rezeki Allah bagi. Madi. Sudah-sudahlah tu. Jangan buat lagi perangai lama. Bawa-bawalah bertaubat. Kita ni makin hari makin tua, Madi. Sampai bila lah kau nak jadi penipu? Perangai lama, penipu? Madi. Apa yang kau dah cerita tentang aku pada orang kampung? Kenapa kau sanggup buat aku macam ni? Sedangkan aku ni kawan kau. Aku tak faham. Kenapa tiba-tiba kau fitnah aku ni? Ha? Itu Hasan. Bukan Ana. Ana cuma murid pada Hasan. Ana, Ana minta maaf, ya. Ana sudah lambat. Ana mesti pergi dulu. Assalamualaikum. Mahdi Al-Kazzab. Mahdi, Mahdi. Nampaknya kau tak berubah. Alang, makan jom. Sudah siap makan malam dah. Sekejap lah. Pak Lang, kenapa nak menung dalam gelap ni? Tak ada apa, Ashraf. Pak Lang cuma mengenangkan apalah dugaan yang sedang Pak Lang hadapi sekarang. Apa dosa Pak Lang pada orang kampung sampai kan Pak Lang ni dibenci di pulau oleh semua orang kampung? Macam usaha Pak Lang selama ni tak dihargai langsung. Demi agama, Pak Lang turunkan semua ilmu. Semua yang Pak Lang belajar masa di sekolah pondok dulu.
tanpa minta apa-apa upah pun. Pak Lang tak pernah minta bayaran satu sen pun daripada orang kampung. Tapi inilah balasan yang Pak Lang dapat. Sabar, Pak Lang. Ashraf faham sangat perasaan Pak Lang tu. Kita, keluarga kita huhara nak tengok. Kak. Nah, tak habis cakap lagi. Abang tahu tak satu kampung ni dah merata keluarga kita. Abang nak berubah. Abang nak ikut jalan sesat. Abang tahu tak? Ni, tolonglah periksalah ustaz ketak ni. Berani kau cakap macam tu, ha? Depan Tok Guru aku ni. Kau dah tak ingat Tuhan ke apa? Saya nak ingat Tuhan, Ma. Nak ingat sangat abang tu. Abang ingat dengan Tuhan ke? Nak rasa tak? Sebab kalau abang ingat dengan Tuhan, abang tak ikut cakap Ustaz Mahathir ni. Dengan air tapi sampah denda apa semua ni. Enggak kot. Ya, abang. Tak nak tanya lagi. Minta maaf sangat. Sebab nak tinggi suara dah ada harga dengan abang. Tapi perai abang ni kaya Tina. Hasan. Ana bangga sama anta. Anta pandai mengajak istri dan anak anta. Anta ingat pepatah Melayu. Sayang anak tangan-tangankan. Sayang istri tinggal-tinggalkan. Tak apalah, tuanku, saya naik ke atas. Hasan, kenapa Hasan? Apa bising-bising kau tanya? Kita orang tak nak kau kat kampung ni lagi. Kita orang nak kau keluar dari kampung ni. Sabar. Sabar. Apa hak kau orang nak halau Haji Rahim keluar pada kampung ni? Tak apa. Macam ni, kalau kau orang semua nak aku keluar dari kampung ni, tak apa. Aku boleh keluar. Pak Lang, mana boleh macam tu? Pedulikan orang semua ni. Tak apa. Pak Lang sedih sebenarnya. Pak Lang sedih sangat kalau disebabkan Pak Lang, orang kampung ni berpecah belah. Sedangkan Islam menyuruh kita menjunjung perpaduan. Tak apalah. Biarlah Pak Lang mengalah. Demi agama, Pak Lang sangguplah keluar dari kampung. Dah lah, tak payah ceramah lagi. Kita orang nak kau keluar, penipu. Kau tu penipu, kau keluar aja dari kampung ni. Hasan, aku dah cakap aku rela keluar. Tapi jangan cakap aku penipu. Aku turunkan ilmu selama ni bukan tipu, ikhlas. Tak apa, aku keluar. Mudah-mudahan setelah aku keluar nanti, Allah akan tunjukkan kepada korang semua siapa yang benar, siapa yang
Kami bagi kau tempoh sampai malam ni saja. Esok kau keluar. Kalau kau tak keluar juga, malam ni kami bakar rumah kau. Miss lagi. Ish. Pui. Miss. Kenanya tak pernah juga. Aduh, duit pun dah nak kering dah ni. Kau tak solat hajat eh? Aku tak nak solat hajat. Tapi aku ada suruh Pak Guru Mahdi semayang hajat untuk aku. Untuk kau je. Tapi kali ni aku tak bayar dia RM27. Aku bayar dia RM270. Supaya 10 kali lebih afdal. Kau tahu tak? RM270? Yalah. Pun tak kena. Wey, aku rasa kau tak patut bagi RM270 kau tahu. Kau kena bagi dia RM2,700 kau tahu. Baru kena aku rasa. Ini aku bengang ni. Kau tahu tak, asyik labu dekat dia je. Dekat nombor tak kena-kena pun. Alah otakmu dua ke? Ajar ke mana kau ajar? Kalau tak si semaya tu, boleh bayar duit? Ha? Ni pula ni. Main nombor ni suruh tok gurumu buat saya ajak. Suruh nombor naik. Mu mana tahu apa ni? Pak guru kami cakap boleh, mu tahu tak? Tahu. Memang bodoh badigol kamu ni. Ikut je Mahdi tu. Kata dia. Mu ni harap kau biar je kat kepala. Ha? Bodohlah, samdullah. Mu bukan kenal dia, macam mana kita orang kenal dia? Dia tu tolong doakan untuk kita orang, mu tahu tak? Sebab tu kita orang ni sayang dekat dia. Siapa cakap Mahdi tak main nombor? Aku nampak dia kat kedai nombor semalam. Terima kasih. Semoga murah rezeki. Yes. Yes. Ya. Itu tak Mahdi kan? Apa dia buat kat sini? Beli nombor ya, takkan beli kitab. Masih tu rabun pakai cermin mata tak nampak tau. Takkan lah Pak Guru kita orang tu beli nombor. Salah orang tu. Pak Guru kita orang tak main nombor. Dia cuma tolong doakan je untuk kami-kami ni. Macam dia, macam saya, Amni pun sama. Aku pula. Aku tak subahak. Mu dua orang yang subahak. Mata aku sendiri nampak semalam dia beli nombor. Ya, aku cakap dah, Mahdi tu bukan jenis orang percaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari tadi korang sebut nama Mahdi. Korang kenal ke Mahdi? Kau tahu dia kat mana sekarang? Apa semua orang duk cari Pak Mahdi ni? Ha? Apa masalah korang dengan dia? Kalau korang nak tahu, Mahdi tu penipu besar. Kereta bos kami pun dia curi. Penipu besar? Saya sebenarnya ada nak buat sikit aduan lah. Tentang orang-orang kampung saya. Apa masalah? Sekarang saya ni dipulau oleh orang kampung sampai peringkat dihalau dari kampung gara-gara seorang ustaz yang baru masuk kampung yang hasut semua orang kampung agar membenci saya. Biasalah sekarang ni, yang tak ustaz mengaku ustaz, yang ustaz tu bawa ajaran sesat. Jangan ada nama ustaz tu yang nama Mahdi tu, sudahlah. Ustaz Bakar, memang nama dia Ustaz Mahdi. Mahdi? Mahdi Al-Kazab? Leh, bungku air. Dua, teh tarik. Hari ni tak minum sini ke? Taklah. Kak Asnang kau tak sihat. Tu yang aku bungkus tu. Nak cerita sikit ni. Apa? Tadi ada orang mari cari Ustaz Mahdi Abel tu. Pasal apa pula? Tadi dia, dia kata Ustaz Abel semua curi kereta. Ini aku tak suka kau orang ni. Ha? Suka sangat buat fitnah. Kau tahu tak, fitnah tu umpama macam makan daging saudara sendiri. Dosa besar, lagi besar dari membunuh, kau tahu tak? Saya dulu, sama macam Abel lah. Ikut Mahdi tu,
dengar ceramah dia, dengar apa ajaran dia. Tapi bila saya fikir-fikir balik, last kali apa semua ni, macam ada benda tak kena dengan Mahdi tu. Betul cakap Ali tu, bang. Ha, kampung sebelah, habis anak dara orang, semua dia bolot. Ini pula kampung kita ni, bang. Silai bulan, mak nenek saya pun nak try. Ah, kau orang ni saja je lah. Ah, pakat nak kenakan aku kan, nak takut-takutkan aku kan. Pakat ni kau orang ni. Bah, Kak Asnah tu, sorang rumah kan? Dengan Ustaz Mahdi. Ni bah, banyak kes dah bah, dengar bah. Pasal dia tu, kan? Dengan anak dara orang lah, bini orang lah. Abang tak takut kau Kak Asnah tu duduk sorang rumah. Nanti apa-apa jadi ke? Jangan pula nyesal bah. Air, bagi air kat aku. Besar, gelabah sangat ni, meh. Nervous lah tu. Kau tahu tak? Si Mahdi tu penipu besar. Dan macam-macam hal dia buat. Hari tu dia curi duit masjid. Lepas tu, dia curi duit anak yatim. Ni, satu kes paling besar. Dia tipu satu kampung. Buat ajaran sesat. Katanya, kalau tak pergi masjid tak apa. Tapi, korang kena bayar RM27 dekat dia. Aku tak tahulah orang pun mana yang bodoh ikut perangai, ikut ajaran dia tu. Habis tu, dia terlepas ke tidak? Ini dah masalahnya. Aku telefon dia tak dapat-dapat. Dia pandai. Bila orang kampung dah berubah sikit, dia lari macam tu je. Ya ke, bang? Kampung kita orang pun kena macam tu juga. Korang pun kena bodoh dengan dia? Saya tak. Dia je. Ish, boleh jadi ni. Kita kena cari setan kencing tu. Hei kau! Allah! Hei kau! Aduh! Asal buat aku! Aduh! Kenapa hantar pukul Ana? Ana tak bersalah. Kau jangan banyak dali ya. Kau dah tipu bos aku. Kau bawa lari kereta bos aku. Mana kau pergi? Afu minkum ya syahibi. Wishakamah dibda. Apa bahasa Arab kau cakap ni? Kau bagi aku kereta sekarang. Kereta? Sayaro. Bahas ini kau cakap dah. Anta ambillah kunci ini, anak ikhlas. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa anta. Kau belak. Kalau aku jadi korang, dah lama aku rasa dia. Tak boleh jadi. Jom kita pergi tolong kampung. Jom. Matilah aku. Banyak terima aduan dari orang ramai tentang kegiatan Cik Mahdi. Saya kena bawa Cik Mahdi ke pejabat untuk salah siasat. Anak tak bersalah, Ustaz. Mahdi, sudah-sudahlah tu. Kau tak penat ke? Aku tengok pun penat. Daripada kecil sampai ketua, kau asyik menipu orang. Sekarang ni, orang yang marah kau. Takut satu hari nanti,
Tuhan murka. Apa yang tak kata? Sultan murka? Atas siapa? Asam madrum antamu. Apa? Ucapkan mati dalam kulung. Bunuh, bunuh, bunuh.